Aksi nekat dua remaja di Kabupaten Tangerang, Banten berakhir mengenaskan. Kedua remaja melakukan atraksi freestyle sepeda motor berboncengan dan terjatuh. Keduanya mengalami luka parah di bagian kepala. HR remaja 13 tahun ini tewas, sementara NK 14 tahun kritis. Peristiwa kecelakaan ini bermula saat kedua remaja ini melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cikupa menuju kawasan Panongan dengan berboncengan sepeda motor. Naas, saat melakukan aksi standing, korban hilang kendali kemudian terhempas ke tepi jalan dan jatuh membentur trotoar hingga keduanya terkapar. Melaju dengan kecepatan cukup tinggi, kemudian yang bersangkutan melakukan standing dan terjatuh. Kemudian pada saat terjatuh, korban yang dibonceng inisial AR, usia sekitar 13 tahun, meninggal dunia di TKP.